Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Mas Ko, di channel Eko Aquatis. Kali ini saya akan membuat tempat cacing sutra agar tidak cepat mati walaupun tanpa aerator dan tidak sering mengganti air, bahkan tidak mengganti air sekalipun. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang dibutuhkan? Simak video ini sampai selesai. Jangan skip ya. Bahan yang dibutuhkan, sebuah wadah. Wadah ini besar kecilnya tergantung seberapa banyak cacing sutra. Kemudian dop selang aerator 3 buah. Kemudian spidol, kemudian obeng untuk melubangi. Nah, ini penggaris. Dan terakhir, lilin. Nah, ini saja bahan yang dibutuhkan. Bagaimana cara merakitnya? Simak video ini selanjutnya. Pertama, kita ukur dulu. Seperti ini. Diukur dan ditandain untuk dilubangi. Kemudian yang sebelah sisi berikutnya 1 cm lagi. Nah, ini yang sudah ditandai, kita lubangi. Nah, ini yang lubangi aja. Nah, ini yang sudah dilubangi. Ini yang ini 1 cm, 1 cm, yang ini 2 cm. Ini sudah dilubangi. Sudah dibersihkan, saatnya memasang dop selang aerator. Begini masangnya, kita lepas dulu, pasang di yang di ukuran 1 cm. Ini kan 2 cm, ini 1 cm, pasang, masukin, kemudian pasang lagi. Gila. Ini juga, ini lepas dulu. Sisi berikutnya. Ini pasang. Pasang. Sini. Lagi orang lagi tau lagi. Nah, satu lagi. Ini dia. Sedang senuh. Balik coy. Bilang tawa sih, gak salah. Nah, sini. Nah, seperti ini guys, wadah tempat cacing sudah jadi. Kemudian kita beli cacingnya ke toko ikan, oke? Nah, ini cacing sutra yang baru saya beli. Saya beli 5.000. Cacing sutra ini hanya untuk makan selingan. Saatnya kita bersihkan terlebih dahulu. Membersihkannya seperti ini nih.
disiram menggunakan air air sumur atau air yang sudah diendapkan. Nah, siram seperti ini agar kotoran dari cacing keluar. Kalau nggak ada air sumur, gunakan air isi ulang juga nggak apa-apa. Sudah bersih. Setelah itu isi lagi air, tambahin dikit. Ini yang sudah bersih. Saatnya disimpan. Simpan agar tidak cepat mati. Bila cacingnya lebih banyak, gunakan tempat yang lebih besar. Oke. Pagi menggunakan cacing sutra. Sorenya menggunakan makanan olahan. Sisanya ini ditaruh di sini. Seperti ini guys, tempat cacing sutra agar tidak cepat mati. Jadi ini tidak menggunakan aerator, hanya mengandalkan filter. Lubang-lubangnya ini untuk ventilasi keluar masuknya air. Sampai sini dulu ya guys. Ini hari pertama guys. Nah, sayang kan bila besok mati, baru beli besoknya mati, masih sisa lagi, masih banyak. Hari kedua, hari ketiga. Tiga guys, cacing masih segar, belum mati. Hari keempat. Hari kelima. Nih guys, cacing sutra sudah 5 hari masih hidup. Umur 5 hari masih segar, tanpa aerator, tanpa mengganti air. Mantap. Hari keenam. Kondisi cacing sudah 6 hari masih segar, tidak mati, tidak keluar merah-merah, tanpa ganti air. Buktikan sendiri, bisa dicoba di rumah.
Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.